nepegah li para ulama, nepegah daripada kesimpulan yang kalian nepegah li Allah dalam hadis Rasulullah. Pengenekeun. Wa kullu ni'matin la yukaribu illa yukaribu ka illallah fa huwa baliyatun. Setiap nikmat yang telah engkau akui nikmat, semua orang membutuhkan kesenangan, semua orang membutuhkan kecukupan, sehingga ada manusia yang menghalalkan segala cara sampai-sampai dia berpaling daripada Allah. Manya Allah sayang ke kitanya betugur. Gerhem langkah ke Maya andai kata hana itu maya hana teruk kena matamah parah. Mamrekana ya kalinya maya hana ima kau ya wa ima. Yang nana pengalaman alhamdulillah mufu. Man ku maka oi lo. Mana yatim lo. Mana aku dukmat ilah. Padahal parah orangnya. Pateng kabereh tagle. Ana aku duk sawabun. Allah Taala ber. Getetuk katik gebuh ali Allah. Lung ku pegatkah lang dunia kan kunu ia patawalan neraka. Getetuk li Allah. Menyata tupu walaganya pemberian Allah. Kacamun kata yo drop drop. Allah Allah. Nang kejiat neri wang ino, bak neri wang bak salah. Wa kullu ni'matin la yukaribu ilaka ilallah fawa baliyatun. Ni'mat yang nak bagi tanya. Lih nak ni'mat mutamah jauh tanya dengan Allah. Bahkan dengan ni'mat yang kita melawan Allah. Nyankan ni'mat haram tua. Bala. Gepulurun punya kenur jemun. Nyampe na rencana baru dan be susun-susun program salah. Memang gok hai baca, udah lain hai baca tanyo tanyo hai baca gok. Tapi bacakanlah hatimu. Sayidina Umar ge peingat, lung ronyo ku jak kena ku jak pegah bak drone. Kira lung pegah bak drone lu. Lung lagi ma menya drone hanan jeneng terima tapi atanyo tetap ku pegah. Pekat, lung nak ku baca Al-Qur'an. Kuntum ummatu kuntum khairun ummah. Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita orang beriman. Puyo makna ayatnya Nabi Allah na pegah ba Nabi Muhammad. Muhammad gata ngan sahabat gata adalah makhluk terbaik yang aku ciptakan dalam dunia. Aku persiapkan kamu menjadi manusia yang bisa diandalkan di antara yang lain. Kibancara ya Allah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. God ditanyo di saat berani menyampaikan yang benar pada kebenaran dan mengatakan itu salah walaupun di dalam sarang para penjahat. Puyo teh mati biasa. Tatim hantati mati nyam hitro. Kun Sayidina Umar, putra anak pegah le Sayidina Umar watena na teh hadur. Adunia khuliqalakum wa antum khuliqali akhirah. Pakan Sayidina Umar lagi nyam gekeun karena na pertanyaan bak sahabat. Menurut drone Sayidina Umar nya kuja kuatanya mbak drone ku menya menurut drone sawagot je ku urang ngan je ke klide kau le Sayidina Umar ada doh lah tak uile ku pakan Sayidina Umar ke uile puakan hang jawab baju Sayidina Umar igak nyen kibar ada pagah cendikiawan haye diakui oleh siapapun beliau itu hebat. Rahman Allah Ta'ala luar biasa. Sahabat yang paling setia dengan Rasulullah setelah mendapati iman. Maka hancur-cok. Jangan kamu mengungkit-ungkit masa lalu seseorang. Karena tak ada manusia yang ingin hidup pada masa yang suram. Nyotanyo yang tenonton periyonyo. Bek neyak klaim gok. Bek neyak fonis gok. Dengan kehidupan masa lalu, tak ada manusia yang hidup yang kepingin hidup pada masa lalu, tetapi semua kepingin dengan hidup pada masa yang akan datang yang lebih baik. Menyata pegah bro masa lalu Sayyidina Umar manusia pertama yang berani ketat Nabi segala iman genep buah mentih. Tapi dudo wate gebola ati li Allah, gebalik ati li Allah. Sayyidina Umar menjadi orang yang paling sayang terhadap Rasulullah. Bukti kecitaan beliau mengakui li Allah. Sampai ngaturonyo Allah hana gepupisah Sayyidina Umar dengan Rasulullah.
gak ingin merempuk sampai Nabi minta ngurunya. Yang empat mandung nyoy dalam nyoy yang jadi kemahalah. Kan tadi nama membak lo nak tanya sahagat urang dan kelideh menurut urang. Ibran pakan pegah lagi yang pakan yang pertanyaan mana tang tadi nama. Kena aji nyan punan ni tulak dari antara kelideh dengan ngaur. Mami menurut urang ke sahagat. Mereka menurut dong sahabat saya nama menurut kebaham no menurut penilaian. Mereka menurut dong kebaham mengajar kelideh. Bahkan mengajar kelideh anak hitungan. Berarti paling-paling yang berat halah isi ya tapi urung kiamat dengan anak sidang, anak surga, anak neraka. Maka pengamanan gitu oleh saya nama yang kerja ku pegah menurut urung menyang urung si tengah kelideh si awak je kelideh mana bawa. Menyang urung lebih tahu aja ke urung hawa ke urung yang sebenarnya. Kenapa? Karena syurga Allah Ta'ala persiapkan lebih indah daripada dunia. Tanya salah kok. Tanya salah program. Kita merasakan awal tanya terasa seolah-olah menyena tanya macam-macam tanya akan bahagia. Rupanya bahagia yang membawa malapetaka. Nyo rata-rata kasus lagi kasus yang kana sabu pencuri. Nya kong, lakukan maaf kong kukang geron banjuri. Tapi ada anak kukang ilong kali itu leh. Nya ilong kubaca itu leh, hendalah ilong dulu. Sampai te, kapi ya banjuri kukang geron. Namun di sikap gamu nampak kami kukang banjuri. Nya pegah bawa itu leh, baik itu lehnya, itu leh pula imda. Ada itu leh, teh dingin. Artinya mitanan baru. Kasus jipa terpaksa. Udah terpaksa. Kepuan nama yang tanya. Terpaksa. Pula terpaksa. Wajah tak pegah terpaksa. Lepaksa am yang nabang tayo. Ada yang memaksa diri menjadi ingin lebih bahagia. Ada yang memaksa diri ingin menjadi lebih kaya. Ada yang memaksa diri mencari ketenangan yang lebih tenang. Ada yang memaksa diri kita. Kejadian yang nak dalam dunianya. Sehingga ketanya berbuat demikian. Tutup cerita itu. Anak perlih orang. Kabib. Sebab nyoh nali film yang kabeh nyoh kata kuda film baru tep buku-buku juku deh beli ingat-ingat katanya nyoh roh nyoh riwang ba'at dayangnya kun sayyidina Umar hai hamba Allah ad dunia khuliqalakum Allah menciptakan dunia untuk manusia tapi ingat wa antum khuliqalil akhirah kamu bukan bahagian daripada dunia. Dunia Allah Ta'ala ciptakan untuk kalian. Tapi kalian Allah Ta'ala ciptakan bukan untuk dunia. Tapi untuk apa? Wa antum khuliqalil akhirah. Kita di dunia cuma numpang lewat. Hakikatnya kita akan berhadapan dengan mahkamah Allah. Nyapu mahkamah, mahkamah nak tulang tarik. Jangan-jangan kok. Yang kita nyanyi kawai pudrok-pudrok tu, yang hati itu boleh drop. Mereka pegahkan sama kasus mendung putu puang. Dan mereka pun salah ke? Bahkan mereka pun salah ke? Allah yang sayang ke kedai. Mereka hanya kesetuk oleh Allah Ta'ala kementang buat buat hati. Mertamah-tamah tersyatik. Maka katakanlah Alhamdulillah. Bahkan katakan Alhamdulillah dengan musibah roh terkena yang tak anggapnya musibah dengan ini kita lebih baik kepada agama Allah Ta'ala. Nikmat yang dapat mendekatkan diri kepada Allah itulah nikmat. Mana yang nikmat jauh tanya dengan Allah yang tak nak dekat wa kullu syai'in ma'aka minallah wa yukaribuka ilallah fahuwa nikmatun. Apapun yang terjadi padamu, apapun yang telah Allah Ta'ala berikan kepadamu, kalau dengan itu bisa mendekatkan dirimu kepada Allah, maka itulah nikmat. Lung-lung cok. Daripada haba, gure aga tanya puno, ganyan yang lebih pengalaman, ganyan gak ku hidro ke, di hadapan aga tanya banduk, artinya jangan minder dengan ini kejadian, beliau secara terang-terangan mengakui beliau ini alumni yang lulus dengan nilai terbaik. Oi kan kum lot itu. Aku dia kau yang kepo tala. Lagak tak nilai.
Maka dengan roh kena wajahnya gerempak sama berat. Gadina mengkong ide. Ide kada tatap-tatap gak berat. Nyai luar ide kada tatap-tatap gak berat. Asa kat tengku ke sambat kata agak handal lagi deh. Nyai roh kena pahanda buta dengan gak. Terkadang-kadang untuk baiknya payah dipaksakan. Yang dipaksa hanya Allah. Apapun yang ada padamu sekarang, dengan keadaan begini kita bisa lebih baik mengamalkan agama Allah, maka katakanlah alhamdulillah. Truk kuno itu nyo kata sembahyang, nyo tinggal sembahyang lino, munya ino tinggal sembahyang, bet nang kenana kata atau lagu bu. Nyo ino nyo di tengah kuburan. Tapi kuburan tinggal bibi liang lahat yang jaga tinggal kau ni kau rungnya oleh tukang jaga mungkar nenggi ya. Nah nak macam orang geng kampung dia geng kada dengar nyu kesempatan dia. Maka ada barang kapa lun pegah yang be tanya putus asa la takenutu an rahmatillah, ini yang terbaik be bunga-bunga nak guru yang buat nyu punya tekedi drawan na dendam ku urang di luar drawan nak uzbillah min zalik hanji ke pelajaran na ihnu pegah barang kapa aja meyakam tengah tamu rempok lam bro luar. Menyatakan di inang drone ne dendam ne pembungi drone karena drone ne pegah pulan-pulan pulin-pulin gara-gara pulan gara-gara pulin kapreh bu menyah selama hana ne cabut prehnyo dan entak nuronyo drone mentang ngepreh Allah Ta'ala juga akan gepreh katanya etna bisa tancap. Inilah satu cobaan yang besar iblis rupanya telah menanamkan dendam di dalam jiwa. Nepina hatanya insyaallah taala aman. Nek dendam-dendam rek peki-peki nyoy-nyoy tanyo syara tu. Ilung sayang long kurung rone. Arab ti puro long masalah dan bahkan kadang na ane urung rone, na sadara rone yang sajan long, yang ayah ji sama nasib urang nyoy lagi urung rone. Yang na yang di Tanjung Gusta Medan, na yang ba lapas di Langsa, lapas yang ba ujung jih lapas narkoba, na le anak niat ba lu gaya intak di urang budaya karena ya hilang penjara ponis dengan air mata entah na tobir entah na itu mukjizat Allah. Maiho karena hae gepreh li kampung gaknya hana gedepu pajuli ka geberangkat getir jibane jika na yatim dan kana namuntu. Tapi kehidupan lebih dari yatim piatu na tajan lo ate lunuk kebet kena balih yak li mentang bak lo pakar ji baru bantro manana-nana baru yang na mari beda kadang anak yatim ataupun anak miat yang kada ada pu status ji nya hanya satu pula udip ji dalam masa benar-benar pahit. Nyo yang tanyo rasakan ronyo ini kan tanyo mentang rasa anak tanyo igampo keluarga tanyo igampo hau gemay muka anak tanyo menderita saudara tanyo menderita adakah kita tidak merasa kecewa dengan kekecewaan mereka hut tanyo kena gara-gara terpegah terpaksa memang terpaksa yang sabena udah meiman hang pak hangu nang kejet duyu bela lang Quran anak yatim dengan fakir miskin dalam undang-undang nang gerawa Indonesia yatim fakir miskin dibela oleh neraka oleh negara kawa tukang yu bela ulama jamun watai kepegat undang-undang pakan geyo bela anak yatim dengan orang kasihan sebab menyawaknya terpuruk kehidupan akan banyak pemberontakan di dalam negara orang THE jendu berhundru watai risi risihnya putra hana nyaman dengan diri sendiri tajak kenokan tajak kedihkan risih dalam hati trik-trik risih risih menyehana tawa tangan ni resah nyan awat teka resah ka susah watai susah bermasalah hana selesaikan masalah baru jir rusuh nyoka rusuh nyoka payah hurung pada main dalam undang-undang peke dalam Al-Quran Allah Ta'ala nepegah ara'aita alladhi yukadzibu biddin kamu mengkhianati agama aku hancurkan kamu di dunia nepegah agama macam-macam udah gerak oleh Allah bahwa Allah Ta'ala yang beri hukuman ahwate anak yatim hana terpetimah
Yang lagi ane maya yang terjalung raya agak. Yang punya kupul dia kupu agam bo. Malam 15 tahun tu, ayah kenal lah. Pindah daya haji, pindah kenal. Kita yang pindah haji berakot. Dubia berdaya haji, dubia berdaya haji. Dua agak jauh ke dia, belum mulai idlan. Pulan-pulan alasan kupjah. Tetapi alasan yang jainya uronyo terjawab. Inilah ada jitnya bejit kepelajaran yang terakhir. Siapapun katanya, kita punya salah. Tapi Allah Ta'ala kalau ini pegang faman taba min ba'di zulmi, berangkat soman teng yang tim tubit daripada kedaliman, alhamdulillah lapas luk semawinya, alhamdulillah ketat menyanyo program dan hotel dengar ke pegang leguraya benar bertinya bidaya gepobot akidah Islamiyah, gepobot kitab bajuri, gepobot kitab tasawuf dan gepapai Quran. Hana payah bayar peminyum, hana payah bayar uang makan. Preto. Alhamdulillah, cita-cita tanya-tanya ya buat jamun nanti maya ada hantu karena orangnya. Ada ya Allah Ta'ala agak. Jamun tak perlu indah gara-gara hana peng, ni orangnya hana payah peng buat juga. Ni hana malim bayi lewo, maya katru batewo, yutama. Jamun apa? Ni orangnya gelaki bayi wawo li je. Je. Berarti pimpinan daya kagak kui. Kami! Maya kagak tete, kaya yang kagak deh. Mengabdi. Kenapa apa? Yang penting aman. Tapi menyatawa kedai ugompo, gedang yang bisa melanjutkan kebaikan lebih baik. Kayang anak-anak gedang yang baik gampong, keluarga gedang yang baik gampong. Dekli lagi menung cara mendoa. Katib gedang. Kabe tak pernah katib gedang. Tapi iblis tidak berhenti. Penekan di Allah. Faman tabah min ba'di zulmi. Menyadayahnya butuh tempat taubat lagi tak tulis. Maya lagi cara yang kena. Nak butuh ke mana? Nyoka butuh. Sebab yang kekan dengan taubat yakruju minad dulmi. Putra makna yakruju minad dulmi, keluar daripada kegelapan. Kenapa kita timbul dalam kejahatan? Karena kita hidup dalam kegelapan. Hana disebut hana lampu iman geurung jalan tepun mewi. Memang dunia kepegat li Allah Ta'ala ad dunia dulmun wan nuru ilmun. Cahaya dunia hanya ilmu agama. Nabi ini pegang al-jahlu raksul kabisa. Dasar kejahatan dimulai oleh kebodohan. Wateka bodoh al-jahlu jasur, kata Rasulullah. Orang bodoh itu berani, bersahong. Alah kaji dia nyai rumpa kaguh nihana rasgi baru tanya mulai cahaya itu maya. Alhamdulillah Allah Ta'ala kena galak kena galak ke kitanya modemnya. Yang galak Allah Ta'ala, Allah sudah mempersiapkan syurga kepadamu. Kenapa kita hancurkan? Tanya demi demi peng 15 demi peng 2 juta. Tak hilangkan harga agama. Siapa kamu sebenarnya? Tanya pegang tanya nama pomna tabut. Teman pakan terkenan. Itulah iblis. Dia tidak pernah terima manusia itu berada dalam syurga. Tanyonyo tu cowok Nabi Adam nunggu lang darah drone na darah Nabi Adam lang darah lung na darah Nabi Adam karena dasar kejadian manusia bak Nabi Adam. Nabi Adam na pegat oleh Allah Ta'ala dalam surga. Tanyon na jatah duduk dalam surga bek niat setan iblis kan cara matian yang kamu iblis-iblis yang kau likut kajak piyo nyoronyo kata depu ke kan cara iblis. Tujuh Nabi Adam tanya. Golomna mutulih lang berangkali kitab. Iblis na permoh belena na permoh hidat. Iblis tunggal dicipta oleh Allah. Nabi Adam lah yang punya keturunan dalam dunia. Kita hadir di dunia sementara. Puput gedanya kena dunia. Jadikan dirimu sebagai khalifah. Siapa khalifah sebenarnya? Amara bil ma'ruf wa naha anil munkar. Dialah khalifatullah. Nabi Adam kena wa dalam syurga tinggal gedanya orang yang dicipta ke. Hotawo kena yang menawat kata yang hotawo lumpuh dalam syurga. Nandong cerawo dalam syurga. Baca doa Nabi Adam dan amalkan lagi doa. Nalang Quran doa. Kering kepurno li kure-kurenya. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana dhalamna, ya Allah aku telah salah. Loh ya Allah kanalah loh katali. Artinya saya telah memutarbalikkan fakta agamamu ya Allah. Rabbana dhalamna anfusana, aku telah menghancurkan diriku sendiri ya Allah.
Nyati tengah malam nanduan baca tanya nanduan ulangnya terpujuk roba Allah. Nabi Adam yang mau baca hal Allah. Waktu Nabi Adam kita yang ba Allah ya Allah. Panjat nepuo lom ba ter ya Allah lom hilum duk li lom dunia nyawa ya Allah. Najawab ya Allah tangga dudung. Ada mintalah. Gejulak ke ya Allah. Sebetulnya ada anak gelak kan jadi segini. Nyoto nyo yang geger dengan syariat. Nian yang geger dengan amalan tarikat. Ku mencih dalam kiri ba Allah. Gehiwa li Allah. Lang Quran ketulih. Udu'uni asa udu'uli asa jiblaku. Rabbana dalamna amputana ya Allah. Lung kadalib. Lung kabanga ya Allah. Lung hana ilumaya ya Allah. Udah nyolung kadasya. Man pakiban cara. Rabbana dalamna ampusana wa illam taghfir lana lun pegah badron ya Allah lun kasalah lun kadosa kalung akui lun salah ya Allah nepampun lun ya Allah menyahana nepampun ya Allah wa illam taghfir lana tegedi mehanana kumaah lun wa tarhamna hanetim bi rahmat kelung ya Allah lana kunanna minal khasirin ya Allah saya tidak siap berada dalam neraka nanti oh makna nyokat pro urang poblud kudayam. Na gure-gure ketanyo getem mabeh gemes leak. Gesut lang seput gemel lang punyo. Gepakat baca istighfar. Hasbi rabbi jallallah, ma fi kalbi ghairullah. Kenyang gepakat baca ilahi lastu lil firdausi ahla. Macam-macam tu. Geajak ketanyo tarenungkan katanya. Wa tarhamna, ya Allah nepu rahmat lo. Yang tah yang geken dengan rahmat. Ya Allah berikan kepadaku sesuatu yang bisa mendekatkan diriku kepadamu ya Allah. Karena maksiat maknaji dengan amalan yang kengen tabut. Nyo kacocok tempat ke lain. Sebab hidayahnya enggak beda-beda tipe. Nyo itu yang meyak nyo dayah patah baga. Meyak modern kena yang. Kan modern pembangkang kena yang. Mena modern road. InsyaAllah. InsyaAllah nyo pantang bulan Muharram, bulan hijrah. Hijrah yang terbaik berpindah dari kepada kemaksiatan menuju dalam beribadah ketaatan kepada Allah. Jamun Nabi payah getubir di Mekah geme sahabat Umadinah gekebah koyangna. Ku tujuan menyelamatkan iman dan Islam. Nuyuwa memang li Allah. Wate urang hanjir ke semayang li, urang beriman hanjir ke semayang, hanjir ke ibadat diancam li Abu Lahab beserta sekutu-sekutunya. Ini poh urang semayang, ini poh urang iman. Mesti tahu hana ini kubat. Kaipun dek-dek terawal Abu Lahab kadi embargo makanan. Akhirnya para sahabat katanya, wahai Rasulullah, nekitanya mbak Allah Ta'ala, napri semayang meluah bulan. Dang-dang aman ni leh, tengah tekaman ke semayang lo. Hangga je jawab oleh Nabi. Pekan sembahyangnya nomor satu. Setelah iman, tugas utama sembahyang. Menyahana sembahyang, lain sepuluh dan kejadian. Nata sembahyang, hana ilmu agama, tata lisah, ngan hana sahana, ngan juga kenalalah. Kepada Rasulullahnya, hangga je jawab langsung, kita nyong ni. Golong, trek, lihat nanti nyong oleh Nabi, langsung terjigir lagi, bertanya. Ya ibadiyal ladina amanu inna ardi wasiatun fa'iyya ya fa'budu. Muhammad, Allah sangat sayang kepada sahabatmu. Ya ibadi, wahai hambaku, kata Allah, mengakui li Allah Ta'ala sebagai hamba. Olehnya mengakui li Allah Ta'ala dengan pangkat hamba. Amanu, aku percaya mereka itu hambaku. Dan aku percaya pula mereka telah beriman kepadaku. Buktinya mereka tidak mengambil kesimpulan dengan keputusan hatinya. Padahal yang naga semayang kah nafar dupu kah? Tapi dia tanya kepada Nabi Rasulullah, yang anak kamu semayang dia ilah. Nanti tanya kepada Allah sebab drawan yang dia semayang kepada Allah Ta'ala. Pekan sampai ke semayang, ipoh dia Rasulullah. Hai bah ipoh kedai kamati kabeh juga. Ya Rasulullah, lum siap. Tapi lum anak kutnya enak anda. Mandumna keluh kesah. Sahabat-sahabat yang ban-ban meiman yang susah ke? Ojir ni menang. Dedaun menjawab oleh Allah Ta'ala. Inna ardi wasiatun. Maya memang Muhammad awaknya hanjir di ibadat di Nanggro Mekah, Nanggro yang lumpegat Muhammad luak. Inna ardi wasiatun. Na Nanggro lain yang cukup luak yang ke Nanggro Mekah. Kalau Mekah tidak lagi menjaminkan nilai ibadah kepadaku, keluar. Fakrut tubir nadonya lain luak tak. Fa iya ya fa'budun, yang baik minta-minta alasan hana ibadat. Yang baik yang minta-minta alasan untuk jid lawan lu ngepegah li Allah. Hanjir du'i Mekah, hanse ibadat di Mekah.
inna ardi wasiatun. Man halam ja ya Allah. Jibril najawab, Muhammad u Yasrib. Pak Yasribnya yang 10 mah horonya. Karena malam Isra Mi'raj, Jibril kali 10 mah nanggro Nasrib Yasrib Nabi Muhammad. Nyan ke nyan yang gekeun dengan nanggro Madinah. Tu bieu tahabat getingkuanna geume barang ubah kebaikan ro. Rumah harta gekubah Mekah mendut. Ridha demi memperjuangkan agama dan nilai agama, demi untuk menyelamatkan iman dan memperluas iman kepada orang lain. Ateh luar berkot hai cara mentua wate lang kampung menteng bebak. Tanyo menteng tai mato tai Honda tajak bebak. Hana tak buat lagi di oleh Allah. Gepinah tempat di Allah. Nyo imanya ilua nyo bagi gedayo. Ilua tempat nyo nang ke Mekah nyo Madinah. Allah Allah katro Madinah. Nyo Madinah ke gedayo. Luang tat nang gerau luar. Ha te tang badak, sibuk. Allah Taala gejuk tempatnya ke gedayo. Sempit memang, tapi kita nang kita di sini. Tapi bagi urang yang hendak terima keputusan Allah, matama stres, matama bahaya. Itu namanya taqnutu an rahmatillah. Bertobatlah kepada Allah, pasti Allah nekeun wa aslaha. Menyeka ka tobat, kiban cara tobat yang betul, ngembul menyeka dia tobat wa aslaha. Selanjutnya berbuat kebaikan, innallaha la ghafurur rahim. Allah Taala pasti akan ngampun dosa kita. Maka be kecewa-kecewa cara mendua. Maka baik susah-susah, baik nampu beban drone, perbanyakkan istighfar kepada Allah. Lung pegah haba meno-meno, lung kim-kim, kadang-kadang lung mufurai bajut, lung petegas, kan bunge, lung petegas. Kalau kita musyawarah berkai luar kan, nak merempuk-merempuk, lung urung drone luar berkai, baik nyang buat caram tua, nak yang kukirim urup, pegah sahabat jihbek, nyaitan yang tua pegah, kau pegah amanah lu. Idra nak pegah, nak musab-musab. Cuma long hana kekuatan hapua yang nak mampu long sampaikan. Long yang nak lidah. Long pegah hatanya nanti hana kukung upah. Lillahi ta'ala long coba. Berkarena Allah. Hari ini kita dipertemukan kembali. Kara prata kampung long nak utren. Dan long nak utamang lang kampung drone. Mungkin ati long jauh kampung drone. Drone mantan dalam rantau nanu wau kampung. Tetapi lu kalau kau balik-balik bahasa cara doa kasih pertanya wainya berin sama cara lain yang pertanya waknya yang pertanya niat nyawa daya menyukupul hilah ibanduk nyawa nyawa kalau pasang badan sakit makit hana lurumpa ih malam sebab tiura hana kutubia tiura wajuh hana masak debu nyawa lu jak-jak lagi nyawa merumpa dengan tiura dua yang katrip-trip hana merumpa gedanya keadaan lu belum pegah nejak ke daya ini daya terpegah apa lu nak lengkai siapa ni nak pegah hidron gara-gara beban udip yang pembuat halak sebut wajih lu peh pembuat halak ni sebab beban yang nak lihat kuliah lu hana tu kuliah drone tip lu juta aku tiuro aku jawab peh yang kejajan makan tip lu juta tiuro makan lu nyok pulang ke doa pak urung drone doa urung drone getribang li Allah urung drone urung tengah taubat nak lihat yang pembuat halak yang berdek tengah malam nak kata sembahyang inilah waktu terbaik. Iya ya fa'budun. Kalau di luar sana kita tidak bisa beribadah, makanya kagejuk tempat yang god li Allah untuk beribadah. Maka beribadahlah. Selama untuk kepentingan ibadah, urangnya mandung kebantu. Nah iya kro gejuk iya kro. Bakat de bae hatay. Bek dawa-dawa ina bae beke-beke bek kriet-kriet de nayo nolong menyerah. Bek ideh kriet ro kono liat de. Aduh cok-cok ro yang lalu ki ego surga. Atina pi baju-baju tepo. Oh ati hana, dia biasa ju puasa lo. Nyok wate untuk berubah ke dayo. Menya inau hanja tama syarapat itu nama syara lo. Persahabatan yang na di sini ini adalah persahabatan yang dipertemukan oleh Allah. Sapo-sapat ke dayo turkuno. Ada jet be na dendam, be na bunge-bunge. Menya nekalan nangan yang tengah dalam terpuruk, gak nyentengan masalah rohan siap jantung, dan sehat. Nabi tempat kepada gaknya. Nabi tempat kepada gaknya untuk gesurhat. Baiknya ejek. Mandum tanyo na salah. Kenapa bisa salah? Karena kita tidak sanggup melawan syaitan. Hancurkan kejahatan. Selamatkan para penjahat. Orang yang kajahat, orang talungan iblis, orang talungan nafsu. Yang perlihatan memperangkan iblis dengan nafsu. Orang sakit.
yang perlu ubat penyakit, yang perlu pegadah penyakit. Orang kata sakit yang putai ilahnya Allah meninggal ke. Yang perlu pindah penyakit kejahatannya sama-sama kamu peringat-peringat. Dan semoga yang tak pegahnya jut semangat bagi lo. Long dunga ke urung drone. Dan nyo kamu lompok ke urung drone. InsyaAllah ta'ala ada hanap urut dan Bandung dengan lengkap. Lun wo ke dia udaya hantut. Lun pegah banet mi nyo udaya. Lu yu mudunga ke urung drone. Kiban yang God geberi li Allah. Menyegat tubit. Menyegat du ino kakak ino je. Dia menang kumna. Ni hadiah nak kumna je. Menyegat memang dengan ino je tak ibadat. Lebih dekat dengan Allah. Kagak ini daripada teruk luar terlawan Allah Ta'ala. InsyaAllah Allah Ta'ala pasti memberi yang terbaik kepada orang yang beriman. Minta pegahan agar yang karena kesalahan roh. Allah Ta'ala hendak cobaan yang melebihi daripada kekuatan iman. Wallahu a'lam. Kira yang kampung 12. Oh itu yang 12. Iman kan banyak. Kira nak pernah? Nggak ada jawab. Mian tanya jawab, tanya langsung je, nulis buat kertas je. Mian yang jauh mana nampak tamam. Mian lu pertanyaan, anak masalah. Nanti yang lain le. Nyot tak jawab, NN yang seperti, mana yang nanti pergi ya biar kuri wang lah untuk buat jawab. Allah. Insya Allah. Dalam doa boleh hati. Terima kasih.